Kawasan prasejarah Malawa terletak 62 km sebelah timur Kabupaten Maros atau 92 km sebelah timur laut Kota Makassar. Bentuk topografi Malawa memiliki perbukitan yang dapat mengungkapkan beberapa isu menarik berkaitan dengan persebaran manusia. Sepanjang sungai ini kita akan mencari sumber bahan baku atau raw materials untuk pembuatan artefak batu yang selama ini sering kita temukan di situs-situs di wilayah Malawa. Ini serpian, jadi kita lihat cat yang sangat bagus, bahan baku yang sangat bagus, sangat bersih dan akan selalu menghasilkan tajaman yang sangat sangat tajam ya. Ini kita lihat. Tapi ini kalau dalam artefak batu masih dianggap sebagai kategori sampah dari pembuatan artefak. Dari hasil penelitian dengan teknik survei di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, yang dilakukan oleh tim dari Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dengan melibatkan tenaga arkeologi dari jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, serta dipandu oleh informan dan tenaga lokal dari penduduk setempat. Telah berhasil menginventaris puluhan gua dan lahan-lahan terbuka yang terdapat di kawasan Bukit Gamping atau Kars di Kecamatan Malawa. Dari hasil survei tersebut, 14 lokasi memiliki indikasi kuat terkait dengan persinggungan antara budaya Austronesia dengan budaya lokal atau budaya Toala. Temuan-temuan dari hasil pembukaan kotak-kotak ekskavasi di dua gua yang dipilih untuk menguji hipotesis dan menjawab permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian. Gua yang diekskavasi adalah Liang Utange 1 dan Liang Teteh Hatue. Ya, penelitian tentang Austronesia di Sulawesi Selatan oleh beberapa ahli terdahulu seperti Prof. Truman Simanjunta, kemudian Anggreni, itu memposisikan bahwa para migran Austronesia masuk ke Sulawesi itu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Dan termasuk juga di daerah Malawa ini. Di Malawa ini telah dilakukan penelitian terdahulu oleh beberapa tim termasuk Prof. Truman, dan juga dari Balai Arkeologi telah menemukan umur untuk Austronesia atau Neolitik di wilayah ini sekitar 3.580 sampai sekitar 2.200 tahun yang lalu. Nah, dari temuan-temuan itu ada penanda yang kuat untuk budaya atau budaya Neolitik yang dalam hal ini merupakan dibawa oleh rumpun Austronesia, bahwa mereka membawa teknologi alat batu yang sudah digosok atau diupang. Kemudian sebagaimana kita ketahui juga bahwa di Sulawesi Selatan pada umumnya atau di Gogoa di Maros dan Pangkep, sebelum kedatangan Austronesia itu telah ada pemukim-pemukim yang sebelumnya yang para ahli menyebut sebagai orang Toala yang hidup di dalam gua-gua ataupun di ceruk. Ketika Austronesia masuk sekitar 3.800 tahun yang lalu, mereka lalu menempati daerah-daerah di sekitar pinggir sungai dengan mengeksploitasi sumber-sumber batuan dan alam yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka melakukan juga dengan pembuatan artefak dan teknologi yang sudah digosok atau diupang. Nah, kami dalam penelitian ini tentunya ingin menjustifikasi bahwa sebelum mereka datang ke Malawa ini telah ada pemukim yang sudah ada sebelumnya. Kemudian mereka bertemu atau melakukan kontak terlihat ketika artefak-artefak yang ditemukan itu memiliki konteks temuan yang sama.
sekarang kita di Liang Utange. Liang ini kita baru menemukannya, dan setelah disurvei beberapa temuan artefaktual kita temukan di sini, seperti fragmen tembikar, kemudian ada artefak batu serpi, dan juga kita temukan di permukaannya itu ada dua beliung. Dari ya sebagaimana kita ketahui bahwa beliung itu ditengarai dari hasil teknologi masa Neolitik. Kita mencoba untuk melakukan ekskavasi di situs Utang ini. Kita setelah meletakkan kota ekskavasi di dalam sebanyak 3 kota, kemudian di sini ada 2 kota yang berukuran 1x1, kita gabung 2 kota ini. Kemudian pada layer pertama ini, di sini kita temukan tembikar di sini, kemudian ada Maros Coin. Nah, di speed berikutnya juga ada Maros Coin, ada tembikar, dan juga ada mikrolit kita temukan di sini. Dan di speed ini pula menjadi mulai dari layer 2 ini ke bawah sampai layer 3 ini sini, itu kita temukan asosiasi temuan berupa mikrolit di sini. Ada 3 mikrolit kita temukan di sini. Kemudian ada Maros Coin, dan juga ada tembikar, yang semuanya itu memiliki asosiasi temuan dalam satu layer atau satu lapisan. Yang menarik sekali dari sini adalah ada satu temuan Maros Coin yang kita temukan di layer ini, itu terbuat dari kerang dan telah digosok atau diupam pada bagian-bagian permukaan Maros Coin tadi. Dan ini membuktikan bahwa ada kelompok Austronesia yang bermukim di daerah ini atau di sekitar tempat ini telah mengadopsi teknologi dari budaya yang ada sebelumnya, kemudian dikembangkan dengan sistem menggosok atau mengupam. Hasil analisis artefaktual yang diperoleh dari hasil penelitian di Malawa, baik dengan teknik survei maupun ekskavasi, menunjukkan bahwa secara teknologi artefak batu menunjukkan hasil pengerjaan yang sangat bagus untuk ukuran zamannya. Beberapa artefak yang ditemukan memperoleh hasil pemangkasan yang tajaman yang cukup bagus dengan pengerjaan yang sangat, dengan teknik yang agak rumit, seperti terlihat pada lancipan Maros Coin, kemudian juga pada mikrolit yang berbentuk geometris. Nah, khusus untuk mikrolit geometris itu ditemukan bentuk dengan penajaman pada salah satu sisinya dan memiliki tingkat kerumitan pemangkasan dengan tajaman satu sisi. Kemudian artefak batu tersebut yang ditemukan dalam asosiasi temuan ekskavasi, selain terbuat dari bahan cer vulkanik dan sebagian kecil metakamping, juga ditemukan Maros Coin dari bahan sekis. Bahkan ditemukan satu artefak kerang yang diasah pada seluruh permukaannya dan bentuknya pun meniru bentuk Maros Coin. Nah, analisis tulang yang kita lakukan selama ini, kita telah melihat beberapa artefak tulang yang ditemukan berbentuk lancipan, baik dengan peruncingan bagian ujungnya maupun yang kedua ujungnya maupun hanya salah satu ujungnya saja yang diruncingkan. Bahan yang digunakan pun terbuat dari tulang-tulang dari jenis hewan yang besar, hewan mamalia, dan secara teknologi artefak tulang tersebut dibentuk dengan meraut, kemudian ada juga yang bagian-bagian tertentu dari artefak tulang itu yang diasah dan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bahkan juga terdapat artefak tulang yang diasah pada bagian ujungnya, dan selain meraut juga diasah bagian ujungnya untuk mempertegas ketajamannya. Nah, analisis stratigrafi kota ekskavasi di Liang Utange 1 itu menunjukkan bahwa dari 2 kota yang kita ambil sampel untuk dating, ada dua kota ini memiliki, yang satu memiliki 3 lapisan tanah atau stratigrafi, kemudian yang satu lagi memiliki 4 layer atau 1 lapisan.
Kota Eksarmasen terletak di bagian luar, yaitu teras. Itu menunjukkan 3 lapisan tanah. Setelah kita analisis dating, itu menunjukkan umur sekitar 7.000 tahun yang 7.000 tahun atau 7.000 BP. Pada layer ini atau lapisan 2 dari kota ini memiliki asosiasi temuan seperti tembikar, Maros Point, mikrolit, serpi, ada bila, kemudian fragmen tulang dan juga alat kerang yang diretus. Kemudian untuk kota yang berada di daerah di dalam itu pada lapisan pertamanya itu ada misalnya tadi ada 4 lapisan, kemudian lapisan pertama. Lapisan pertama memiliki asosiasi temuan yang tembikar perhiasan yang diasah, ada juga mikrolitnya, ada serpi, dan setelah di DT itu menunjukkan umur 3.200 BP. Untuk lapisan ketiga, kita temukan ada asosiasi temuan pelandas, ada serpi, ada alat kerang yang diasah juga, dan kemudian ada arang, dan menunjukkan sekitar pertanggalan sekitar 3.600 BP. Kemudian untuk lapisan tanah keempat, yang paling bawah, itu memiliki asosiasi temuan mikrolit, ada serpi, ada tulang, ada gigi manusia juga, dan yang menunjukkan umur sekitar 6.000 BP. Dari temuan-temuan itu, kemudian dan asosiasi temuan dan hasil pertanggalan ini menunjukkan bahwa pada kisaran antara 3.000 sampai 6.000 itu terjadi kontak antara Austronesia dengan budaya lokal atau Toa, di mana hal itu ditunjukkan oleh temuan-temuan yang berasosiasi dengan temuan Toala seperti mikrolit dan Maros Point dengan alat-alat kerang yang diasah ataupun beliau. Kemudian khusus untuk penguburan di Liang Teteh Hatue itu kita sudah mengirim 21 sampel gigi untuk didating dan hasilnya menunjukkan bahwa umur untuk penguburan sekunder dengan wadah tempayan di Liang Teteh Hatue itu menunjukkan umur sekitar 2.300 BP. Nah, umur 2.300 BP inilah yang menjadi acuan bahwa kami menemukan penguburan sekunder dalam gua yang selama ini kita belum menemukan. Bukti-bukti arkeologi yang ditemukan dalam penelitian di Malawa yang kemudian dibawa oleh penutur Austronesia adalah suatu bentuk kontak antara budaya Austronesia dengan penduduk lokal, dan ini juga mencerminkan bahwa di sana atau di Malawa itu telah terjadi proses adaptasi dan interaksi. Nah, temuan-temuan yang kita peroleh di Malawa dapat membuktikan alam pikiran manusia yang semakin luas, terutama dalam hal adaptasi dengan teknologi, hingga membawa pada kemajuan di bidang apa konsepsi kepercayaan, sebagaimana termanifestasikan dalam bentuk sistem penguburan dengan wadah tempayan di dalam gua-gua di Liang Teteh Hatue. Nah, ke depan kita mengharapkan kawasan Malawa ini akan menjadi pusat studi arkeologi terutama dalam bidang prasejarah dan terkait dengan para penutur Austronesia dengan budaya Toala yang nantinya juga diharapkan akan menjadi pusat studi arkeologi untuk wilayah Sulawesi Selatan ataupun wilayah Indonesia dan bahkan mungkin secara regional di Asia Tenggara. Diharapkan dari sejumlah hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dimanfaatkan juga oleh pemerintah daerah dan tentunya dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata, terutama wisata